Pengurus Masjid Muhammad Cengho, Pantai Lamaru kembali menggelar pengajian forum silaturahmi Husnul Khotimah yang ketiga di Masjid Muhammad Cengho Lamaru Balikpapan pada hari Rabu 23 November 2022. Pengajian ini dihadiri oleh Habib Novel bin Salim Syihab LC dan sekaligus sebagai pembawa ceramah di acara pengajian tersebut dengan membawa tema Hikmah Pengajian Husnul Khotimah. Kemudian kegiatan pengajian tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap sebulan sekali dengan melibatkan warga masyarakat sekitar termasuk para kelompok Habsian. Hal itu disampaikan Awang Asmudin selaku yang mewakili Haji Muhammad Yosutomo di dalam sambutannya. Dan ini yang ketiga kali, berulang kali disampaikan bahwa pengajian musyawarah ini di bawah awalan yayasan Fasalikul Khairat, jadi berlomba-lomba menuju kebaikan dan sudah dilaksanakan hampir satu dekade lebih. Ini sudah 11-12 tahun yang lalu dan disampaikan pertemuan yang ke-104 kalinya berarti 104 bulan. Kecuali di masa pandemi kemarin kita sempat berhenti dan ini tetap dilanjutkan. Adapun biaya setiap dilaksanakan pengajian tersebut, semua ditanggung oleh pembina Masjid Muhammad Cengho, yakini Haji Muhammad Yosutomo, melalui manajer wisata Pantai Lamaru, Tony Kansel. Pengajian ini bertujuan untuk membangun kekerabatan dan silaturahim di antara umat muslim, dan yang terpenting adalah meningkatkan ketakwaan terhadap Allah SWT. Seperti yang disampaikan oleh Ustadz Habib Novel bin Salim Syihab LC saat memberikan ceramahnya di acara pengajian tersebut. Yang bisa menyebarkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kalian tidak mampu menjadi orang yang alim, setidaknya kalian menjadi orang yang mutaalim, orang yang belajar. Lanjut kemudian setelah usai memberikan ceramah, ia mengatakan bahwa melalui kegiatan pengajian ini kita bisa tingkatkan uhuwah Islamiyah dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita telah bersama-sama menyelesaikan adanya pertemuan pengajian Husnul Khotimah Jamaah Majelis Taklim Husnul Khotimah Ibu-ibu di Masjid Cengho yang alhamdulillah dalam keadaan meriah yang penuh dengan hikmah dan keberkahan, yang mana alhamdulillah dengan adanya pengajian ini menjadi satu motivasi untuk para kaum perempuan dan jamaah sekalian untuk bisa bersama-sama di dalam menghidupkan syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala, terutama di dalam beramal saleh dan mencari keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para hamba-hambanya. Oleh karena itu dengan adanya pengumpulan majelis taklim ini mudah-mudahan bisa membawa adanya para saudara-saudara kita yang belum mengetahui hakikat adanya hikmah di dalam majelis taklim dan mudah-mudahan bisa kembali bersama-sama berkumpul di dalam mensyiarkan syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap mudah-mudahan semua daripada umat Nabi Muhammad dan hamba-Nya Allah selalu bisa istiqamah di dalam menghidupkan daripada sunnah Nabi Muhammad dan disyiarkan daripada syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sementara dari Imam Masjid Muhammad Cengho Pantai Lamaru, Ustadz Umar Hasan Hashim mengatakan pengajian tersebut kedepannya bisa lebih besar dan menjadi ajang silaturahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sahabat-sahabatku yang dikasihan dari apa itu perusahaan yang dipimpin oleh Bapak Yosutomo telah mengadakan pengajian rutinan bulanan yang ketiga kalinya ini. Adapun pelaksanaan ini tadi mulai awal sampai akhir alhamdulillah dengan keadaan lancar. Okay? Kami sendiri atas nama yang mewakili dari pengurus Masjid Muhammad Cengho semuanya mengucapkan terima kasih atas jasa yaitu amal solehnya dari Bapak Haji Yosutomo yang telah memberi apa itu meluangkan ataupun mengorbankan yaitu harta bendanya untuk biaya pelaksanaan pengajian yang semacam ini.
Dari Masjid Muhammad Cengho, Pantai Wisata Lamaru, Balikpapan, tim GATV, Akbar dan Nugrah melaporkan.